Itu dia, dia nampak bersedia. Sangat-sangat handsome, Mirul. Woo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Mirul, sila pilih huruf di belakang anda. Saya akan memilih huruf E. Baiklah. Datuk Rosham, soalan anda adalah? Assalamualaikum, Mirul. Relax. Tak nak apa panjang-panjang. Lepas. Okey. Dengarkan soalan. Apakah musuh utama dunia? Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang anak muda yang prihatin, saya menganggap musuh utama dunia itu adalah manusia itu sendiri. Seperti mana yang kita tahu, COVID-19 melanda dunia dan ia memberikan satu kesan yang baik kepada negara kita maupun dunia. Kita boleh lihat alam sekitar kita, lapisan ozon semakin menebal. Alam sekitar kita semakin terjaga. Pencemaran air, udara, bau semakin berkurangan. Tetapi baru-baru ini viral di Twitter. Sungai, laut semakin tercemar. Jadi, siapakah puncanya? Manusia. Sebagai seorang generasi muda yang prihatin, saya mengajak rakan-rakan anak muda yang lain bersama-sama saya untuk sentiasa refleksi diri sendiri, untuk berkasih sayang pada diri sendiri dan alam sekitar. Kerana generasi sekarang adalah warisan kepada generasi yang akan datang. Terima kasih. Afiq, Afiq pun segak bergaya. Yes, betul. Baju berwarna biru. Alright, Afiq. Ya. Yeah. Sila pilih huruf anda. Huruf yang saya pilih adalah huruf R. Baiklah. Syah, soalan anda adalah? Hi Afiq. Hi. Ready? Yes. Alright. Antara lantang bersuara atau mendengar dengan teliti, sifat manakah yang perlu ada pada seorang remaja? Baiklah, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan yang dianjurkan. Pada pendapat saya, remaja perlu lantar bersuara. The reason I say this is because as a teenager myself, we are inexperienced but we are still open-minded to fresh ideas. Selain daripada itu, as a teenager juga, we are the future of our generation. Apa yang kita ingin opinionate Allah bukan saja bagus untuk diri sendiri tetapi kepada negara dan community. So guys, I beg of you. As a teenager myself, jangan takut untuk lantar bersuara. Nice. Ha, nampak bersedia? Wow. Macam Kingsman. Adakah jawapan pun macam Kingsman? Kita tengok nanti. Okey, Akil, tinggal satu huruf je dekat belakang. Jadi awak tak ada pilihan lain. Awak kena ambil huruf tu juga. Baik? Syah? Okey, Akil. Cabaran awak yang terakhir pada malam ini. Ready? Yes. Nice. Sedia. Alright. Anda diberikan satu tugas untuk bertemu golongan anti-vaksin. Apakah pesanan anda kepada mereka? Baik, terima kasih atas soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Jika saya bertemu dengan anti-vaksin, yang pertama, saya akan menasihati mereka untuk mengambil vaksin. Selain itu, saya juga akan menasihati mereka untuk tidak percaya pada informasi-informasi yang salah yang ada pada internet. Kerana dengan adanya golongan sekarang yang boleh ambil vaksin dengan yang tidak boleh untuk mengambil vaksin, sebagai contoh kanak-kanak, bayi dan juga golongan yang sakit kerana tidak boleh untuk mengambil vaksin. Jadi, dengan adanya golongan yang boleh mengambil vaksin, dapat melindungi golongan yang tidak boleh mengambil vaksin. Sekian, terima kasih. Wow. Yes, Fazik, heroes are born to be ready. Assalamualaikum semua. Baik, Fazik. Sila pilih satu huruf di belakang anda. Saya memilih huruf O. Datuk Rosham. Fazik. Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Relax. Semua orang berdebar. Saya pun berdebar nak bagi soalan. Okey Fazik, relax. Anda dah biasa berada di atas pentas. Tarik nafas anda panjang-panjang. Okey. Ready? Ready, Datuk. Perbuatan menormalisasikan gurauan rogol telah menjadi barah dalam masyarakat. Sebagai anak muda,
Bagaimana anda boleh merubah perkara ini? Silakan. Baik, terima kasih atas soalan yang dianjurkan. Bismillahirrahmanirrahim. First thing, kalau saya dapat tahu gurauan rogol ni ataupun saya dapat dengar, saya akan mendidik dan mengajar mereka supaya tidak menggunakan perkataan itu di dalam conversation. Dan saya akan mendidik juga kepada kawan-kawan saya yang suka menggunakan gurauan rogol ni sebagai bahan jenaka. Kerana kita boleh nampak sekarang ni, satu dunia, benda ni adalah bukan kes kecil tapi kes besar. Dan satu dunia membuatkan benda ni adalah remeh-temeh pada mereka. Dan oleh itu saya akan mendidik mereka dengan secara elok dan nasihat mereka supaya benda ini memang tidak boleh bawa lawak. Dan tambah, kita dalam generasi muda, generasi baru, kita ada social media. Kita boleh guna social media tu sebagai, kan orang cakap, buat awareness supaya benda ni tidak berleluasa dan tidak digunakan lagi pada generasi akan datang. Sekian, terima kasih.